Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penyanyi Sheila Hamzah memberi amaran agar tidak sesekali berkahwin dengan individu yang mempunyai sejarah sebagai pembuli. Menurut Sheila atau nama penuhnya Nur Syahila Amir Hamzah, sikap kurang belas kasihan yang ada pada pembuli dikhuatiri akan memberikan impak terhadap pasangan pada masa akan datang. Jangan sesekali bercinta atau berkahwin dengan seseorang yang mempunyai sejarah menjadi pembuli. Kekurangan empati atau kekejaman mereka akhirnya akan menggigit anda pada masa hadapan. Dalam masa sama, pelantun lagu Memori Tercipta itu menyeru agar gejala buli dihentikan kerana memberi impak trauma terhadap mangsa. Hentikan budaya buli. Pembuli selalunya akan sentiasa mengalami kesukaran untuk mengingati peristiwa khusus tingkah laku buli mereka terhadap mangsa. Sementara mangsa yang dibuli pula sering mempunyai ingatan yang jelas dan berkekalan tentang kejadian tersebut, ujarnya. Sheila bagaimanapun tidak menyatakan perkongsiannya itu merujuk kepada kes buli cyber atau secara fizikal. Mengimbau semula, sekitar tahun 2022, Sheila pernah mengalami masalah kebimbangan yang melampau atau anxiety disorder yang berpunca daripada komen negatif netizen terhadapnya. Pada tahun 2017, Sheila bertindak menutup akaun Twitternya kerana tidak tahan menjadi mangsa buli cyber. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.